apa poin yang saya nak sampaikan kat situ, satu lagi poin dalam berkesan ibadah ni, kita kena bersyukur. Lima perkara kena ada dalam hidup kita ni, dalam menghargai kerja kita ni. Pertama, kita kena sabar. Sabar banyak. Tak naklah bekerja, kena marah, lambat siap. Kita kita ada kekangan, keperuntukan dan sebagainya. Yang nakkan ni banyak. Tapi pada saya, saya respect lagi lah Sarawak. Saya respect lagi Sarawak. Okey lah, saya nampak Sarawak ni dah banyak, sangat banyak perubahan. Kan? Tapi saya masih risaukan, saya risau. Bila saya berceramah banyak tempat, saya masih risaukan keadaan di kawasan-kawasan pedalaman Sabah tu, masih saya risau lagi. Di Sarawak ada sikit-sikit lagi lah, tapi nampaklah progres tu. Keperluan utama di Sarawak ni jambatan-jambatan kan. Ha, tapi kalau di Sabah saya tengok jalan-jalan dalam tu, saya tengok ya Allah, berzikir tau nak masuk dalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa lah jalan macam tu lah. Macam tu lah. Jadi malam tadi pun saya daripada airport nak pergi ke hotel malam tadi pun, banyak lagi lah jalan bergelombang, tapi still better. Ha, kan, sebab macam tu kan. Sambil-sambil dengar, lihatlah keindahan. Macam tu kan. Macam tu lah. Jadi, yang pertama kita kena sabar. Yang kedua, syukur. Syukur kita ada kerja. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Dan selamat pagi diucapkan kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara, barisan pegawai, dihidih kehormat. Saya salutasi tak bagi. Yang tadi siap malah saya satu. Siapkan satu untuk saya. Tahu. Lain kali baca bidata orang jangan sebut tarikh lahir. Dah lah ambil tahun bila punya tu. Saya dah lama dah yang jurulatih sambilan yang mengajar-mengajar debat dan bidata ni dah lama dah. Dah lama dah tu. Sebab jangan percaya dengan Haji Google. Jangan percaya dengan maklumat-maklumat dalam internet ni. Apapun, terima kasih banyak para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih banyak atas kesudian hadir pada pagi ini. Saya rasa seronok sangat, dah lama tak datang ke Sibu. Hari ini dapat datang ke Sibu. Saya rasa ni apa, tempat yang cantik lah. Tempat yang cantik. Bangun pagi pun tenang. Awal bangun dapat rasa buat kali pertamanya mi kampua. Sedap betul. Saya order tadi mi kampua. Mi kampua kicap. Sedap, sedap lah. Tahniahlah. Kan. Apa lagi maklumat yang kau ada tadi tu? Sahabat. Siapa yang tak sebut nama anak apa semua kan? Kan, tak apalah. Tak apa saja. Jangan risau, saya ucap terima kasih banyak agak sekali lagi. Tak kesudian mengundang pada hari ini. Kita bicarakan tentang kerja. Kerja secara semula jadinya. Tidak ada orang yang tak suka bekerja. Semua suka bekerja. Malahan kadang-kadang bila kita ambil cuti, kita balik ke rumah, kita duduk ke rumah, kadang kalau macam ni baik kerja. Kadang-kadang kan, bila kerja rasa nak cuti, bila cuti rasa nak kerja. Macam itulah manusia. Kan? Bila belajar rasa nak bekerja. Bila bekerja, kenapalah aku kerja? Kan? Bila dah bekerja, bilalah nak kahwin? Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Kan? Bilalah nak mengandung? Mengandung, kenapalah aku mengandung? Azab betul mengandung. Bilalah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar?
ajar budak tu bercakap kan. Panggil nama ni, mama, papa, panggil, 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 ajar budak tu. Bila budak tu dah boleh bercakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu berjalan. Kan? Tak, 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 tak. Bila budak tu berlari, duduk, duduk, duduk. Suruh dia duduk. Macam itulah manusia, kadang-kadang dia nakkan sesuatu, tapi dia terlupa bila dia dah ada. Dia nakkan isteri, tapi akhirnya dia pening kepala tu. Sebabnya, kita kena balik pada basic. Bila berlaku masalah, balik pada basic. Balik pada basic. Saya ingat saya berceramah di SME, di SME, SME Corp, saya ceramah di Matrit. Mereka dalam 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, dia akan buat satu program penghayatan nilai-nilai murni. Dia akan panggil lah penceramah-penceramah termasuk saya. Dia kata, selepas buat 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali penghayatan nilai-nilai murni, fokus dia nilai-nilai murni, selepas 2 tahun dah mula nampak kesannya pada organisasi. Kan, JKR, biasalah. Kan, JKR, PWD. Kan, bahasa Inggeris kan? JKR, PWD. Jika kau rindu, pandang wajah Linda. Aduh. Kau pun mau tahu kan? Tak, sebab itulah tajuk yang dipilih di JKR Perak waktu jemput saya dulu. Masa tu dia panggil saya ceramah untuk Puspanita JKR kan. JKR PWD. Jika kau rindu, pandang wajah Dinda. Sebab penghayatan nilai-nilai murni ni sebenarnya dia akan naikkan semangat kita. Dia akan naikkan, bagikan satu semangat baru. Kalau kita buat apa? Dalam banyak-banyak perkara kan, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat pada hari Jumaat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak usahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat kan. Jadi, tapi memanglah, tapi macam mana pun pagi ni lah paling menggembirakan sebab boleh dengar ceramah ni kan, sebab maknanya tak payah kerja. Ha, jadi jadi kan lepas tu pukul 12 kan dah break, orang nak pergi sembahyang Jumaat kan, kan, kan. Jadi tiba-tiba oh, tinggal berapa jam je lagi nak kerja kan. Ha, jadi tu ya, jadi happy sangat lagi Jumaat ni. Jadi tak adalah kan. saya memang gemas mengusik. Saya ni kalau tak bergurau gatal badan saya. Hmm, jadi terima kasihlah atas tongkolok. Ni ambil terus ke atau bagi pakai untuk ceramah je? Begitu kan, terima kasih. Terima kasih. Aku tengah fikir ni macam manalah aku nak bawa masuk dalam luggage yang balik ni. Kan, korang ni gemar bagi hadiah besar-besar. Tu aku dah nampak dah. Tu memang tu aku kan. Kau nak nambah kilo aku ke tu? Aduh, bagilah benda-benda lain kan. Tapi tak apalah, terima kasih kan. Lain kali you all bagi apa, bagi hadiah besar, bagi duit duit lagi sekali. Duit lagi tau. Saya kena cakap dekat Sabah Sarawak semua nak dibaginya. Hari tu dekat Kuching, parang Iban tu baginya. Dengan yang parang yang melengkok tu kan. Mana aku nak bawa ni, kata kan. Kan kalau pakai masuk dalam ni macam ni kan, masuk flight kalau pakai tu kan, orang tak bagi masuk pula kan. Tak apalah, terima kasih banyak. Jadi kenapa tak dengar? Okey, kenapa tak dengar tadi? Jadi suara saya memang pada 10 minit pertama dia tak berapa kuat sangat. Dia jangan risau sebab dia guru saya ajar jangan tu masuk dia 5, nanti dia sangkut kan. Nanti dia pada awal. Okey, jadi macam saya kata tadi, nak refresh balik kesan daripada organisasi bila kita terapkan nilai-nilai murni. Jangan risau. Ceramah saya universal. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh, semua. Melanau, semua boleh dengar ceramah saya. Jangan risau. Dia boleh dengar. Faham tak? Tahu lah. Dia boleh dengar. Dengar. Kan? Tapi insyaAllah, saya ramai yang kenal saya dekat Sabah Sarawak ni. Kebanyakan ni yang bukan Islam kenal saya. Saya baru pergi Limbang baru ni pun kenal saya. Ada juga, Ustaz TikTok ni. Macam tu dia panggil. Saya tu tak apalah kan. Itu yang baru ni untuk maklumat semua saya. Kalau siapa yang betul-betul follow saya, dia akan perasan lebih kurang 2 minggu itu saya tak ada live. 2 minggu tak ada live. Mana pergi Samsung Debat ni, saya membawa diri ke Indonesia. Saya beristirahat sana, menenangkan diri bersendirian di sebuah pesantren di Jawa Barat di Indonesia. Sebab saya dah penat dengan Samsul Debat. Saya nak rest lah. Rest kejap kan. Rest kejap. Sebab apa saya pilih Indonesia? Sebab tahun lepas bila saya pergi ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta, Indonesia, saya perasan satu perkara. Tak ada orang kenal saya di sana. Maknanya tak ramai lah. Maknanya bila saya lalu tu, saya boleh buka mask, saya jalan dengan tenang. Akulah. Aku tak ada siapa yang kenal.
Ya, kan? Tapi dekat sini, ya Allah, saya nak makan pun tak boleh. Nak ambil order tak boleh, nak makan tak boleh. Dah lah, sibu ni besar sangat kan. Kan, aku nak makan, ambil gambar. Aku pun nak makan, ambil gambar macam tu tadi kan. Tapi tak apalah, terima kasih lah. Kan? So, sebab di Indonesia orang tak kenal saya. Saya boleh-boleh rehat kat sana. Rehat kat sana. Saya turun dekat... Aku terasa macam bunyi tu dalam kepala aku. Tuan-tuan. Maksud di Singapura, bila kita turun, bila kita tutup, saya ingat tak payah kuatkan yang tu lah. Okey kot tadi kan? Ah, yang dengung tu, bang. Yang dengung tu kurang kan? Tak apa, dia orang boleh dengar. Ya. Ha. Sebab dia macam apa. Masa saya turun dekat Singapura je orang dah kejar saya. Ya, samsudabat. Ha, tapi kalau di Indonesia tak macam tu. Dan satu lagi yang bagus di Indonesia, siapa yang pernah pergi Indonesia, dia tahulah hospitality dia macam ni. Kan? Sampai, ya, selamat datang pak. Dekat pintu masuk hotel tu, selamat datang pak. Saya kata, ini kalau dekat Malaysia ni, raja-raja je dapat macam tu. Nah, selamat datang pak. Saya tanya, di mana toiletnya? Sini pak, follow saya pak. Saya tunjukkan pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku ke. Bayangkan, nah, sampai kat toilet tu dia tunjuk. Dah, kau pergi. Tentulah. Baiknya orang Indonesia ni kan. Tahniahlah kan. Jadi, kalau kita tengok, dalam diri kita ni ada sifat-sifat, ada traits kan. Ada benda-benda yang ada dalam diri kita yang mungkin, bukan kata kita ni tak baik, tetapi kita boleh ubah dia jadi baik. Itu sebab ni kalau kita sebut tentang hijrah, hijrah ni bukan lagi hijrah tentang pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi hijrah termasuk juga mengubah sikap kita. Mengubah sikap kita daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik dan lebih baik pada lebih-lebih baik. Dia memang tak boleh seluruh dah. Oh, tiba-tiba. Dia punya tu. Ah, kan? Okey kan? Okey, alright. Okey. Ah, jadi, mana kata perubahan daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik. Dan kalau kita tengok, Malaikat Jibril ada memberitahu pada Prophet Muhammad. Jadi, kepada yang non-Muslim pun boleh ambil poin tu. Dia kata apa? Dia kata dekat Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada seluruh manusia. Hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Yang kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Suka tak suka kita akan berpisah. Till death do us apart. Kan? Catakan. Jadi, tetap akan berpisah kan? Jadi, till death do us apart. Esok tu mati. Sarilah. Kan? Macam mana kan? Jadi sayanglah macam mana pun. Kamu akan berpisah dengan apa yang kamu sayang. Dan yang ketiganya, perbuatlah sesuka hati kamu. Dan sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. So buat baik, dibalas baik. Kadang-kadang buat jahat pun dibalas baik. Kan? Ada yang sebut kan? Ada yang sebut, ada setengah fahaman yang memahami hukum karma tu. Buat baik-baik, kalau buat jahat, dibalas jahat. Tidak semestinya sebenarnya kalau kita tengok. Berapa ramai orang buat jahat tapi tetap dapat kebaikan. Dia kaya, dia senang hidup dia. Dia maki orang hari-hari. Dia bos, dia marah kita hari-hari. Dia makin naik pangkat. Kita kat situ je. Kadang-kadang fikir kan sebenarnya. Itu sebab kadang Tuhan ni dia bagi sesuatu tu tak semestinya baik untuk orang tu. Itu sebabnya kita ni, kalau dah dapat, kita terima lah. Terima. Biarlah aku ni sampai bila pun macam ni je lah. Kerja dekat JKR 10 tahun, 15 tahun. Itu je lah. Kan, tak naik pangkat, tak naik apa. Tu je lah. Bosan kerja kat sini. Jangan macam tu. Sebenarnya banyak perkara yang Tuhan bagi kat kita yang kita tak perasan. Contohnya, satu rezeki Tuhan bagi kat kita setelah beberapa tahun dapat jumpa Samsudabat. Ada seorang semalam saya ceramah di institut apa MGVI ataupun apa genome and vaksin benda lah semalam. Kan sebelah Institut Nuklear Malaysia dekat Bangi semalam. Saya ceramah dia sama saya bertahun lepas saya nak sangat jumpa saya pregnant saya nak sangat saya mengidam nak jumpa Samsudabat teruk sangat kau mengidam jumpa aku ke. Dia sampai ajak suami dia pergi ke Bandar Seremban makan-makan dekat sana manalah tahu terserempak dengan Samsudabat sampai macam tu sekali. Saya kata tapi ini baru dapat jumpa je habis anak sihat. Alhamdulillah dah tak payah tengok Samsudabat pun sihat okeylah tu. Macam itulah sekali kan sampai satu tahap kan. Satu tahap Tuhan bagi rezeki kat kita. Contohnya ada orang hari ni dia macam malas nak pergi pejabat. Dia terlupa pagi ni dia ceramah. Dia datang-datang. Ada ceramah. Ceramah saya. Nasib baik aku datang hari ni.
Ha, dia pergi macam tu kan. Ada orang tu, ya, dia pakai lelawah. Ya, hari ni camah Samsul Bat ni, rupanya camah tu semalam. Ha, contohnya kan, jadi tak ada rezeki, faham? Jadi, macam saya baru ni boleh pergi Indonesia, saya dapat jumpa dengan seorang sahabat saya, nama dia Ustaz Syamsuri. Dia bekerja dengan Kedutaan Malaysia di Jakarta. Jumpa saya. Kali terakhir saya jumpa dia pada tahun 2001, pertandingan pidato kebangsaan yang disebutkan tadi. Pertandingan pidato tu, masa tu saya bertanding, dia wakil Pahang, saya wakil Negeri Sembilan. Bayangkan setelah 22 tahun saya jumpa dia. So, satu bentuk rezeki juga. Sihat, dapat duduk, dapat dengar pun satu orang kata, satu rezeki. Ada orang Tuhan bagi dia penyakit, apa nama tu? Vertigo kan? Vertigo. Kan? Dia tak boleh berdiri macam ni, rebah tu kan? Muntah-muntah. Adik saya kena sampai terpaksa operate. Operate ni, belah sini, buka telinga ni, buang dia punya, ada sikit ketumbuhan dekat telinga. Tidak, dia muntah, makan apa pun tak boleh. Kan? So, maknanya, kesihatan juga satu bentuk rezeki. Satu lagi rezeki, anak pun rezeki. Ada orang 10 tahun, 20 tahun kahwin, tak dapat anak, tapi ada rezeki. Dapat jaga mak ayah dia dengan baik. So, kita kena sentiasa memandang satu perkara tu daripada sudut pandang yang positif. Itulah. Itu sebabnya disebutkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 28, kepada non-Muslim, still you boleh ambil kebaikannya. Bagaimana kalian tergamak kufur, padahal dulunya kalian belum dihidupkan, dahulunya mati, iaitu belum lahir, sebelum lahir, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan kalian, kemudian dihidupkan kalian pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala urusan. Maknanya, apa yang kita buat tu, nak penekanannya, apa kita buat, semua akan dapat ganjaran. Jadi itu sebabnya hari ini kita sebut tentang tajuk kita bekerja sebagai satu ibadah. Kepada yang non-Muslim, dia boleh pandang bekerja itu sebagai satu benda baik yang dibuat. Hari yang kita buat hari ini bukannya buat benda jahat datang kat JKR ni. Tak. Buat benda baik, berbakti kepada orang ramai. Saya ingat sekali itu saya datang ke Sarawak, saya berceramah di Matu. Matu Daro, kan? Saya tengok pejabat JKR dia, tiang, pagar tu tiang je, pagar pun tak dipasang. Bayang pejabat JKR tu tak ada pagar. Macam mana je nak pasang pagar orang? Pagar dia pun tak pasang. Macam itulah keadaan. Jadi kesimpulannya, dah pasang dah? Dah cantik dah? Okey lah. Maknanya apa? JKR ini berkorban pasang orang lain dulu. Biarlah dia kemudian. Macam tu. Tengah mak kau tepuk aku sindir kau tu. Kan? Jadi... saya tapi masa tahun bila saya pergi tu? 2021. Upgrading eh? bukan 2021 saya pergi, sebelum 2020. Sebab 2020 tu kan 2020 tu sebabnya. Sebab PKP kan. Sebelum PKP tu saya datang. Lepas tu saya ingat saya ceramah dekat masjid tu, punya excited budak-budak kampung escort naik motor. Waktu tengok tepi sungai tu bersidai buaya banyak lek buaya kan, jemur kan, orang kampung ni dah biasa dengan buaya ni kan. Tu sebab kan situ signboard yang JKR naik kan, salah satu signboard yang unik tak ada di Semenanjung, awas di sini ada buaya. Dekat Semenanjung tak jumpa tu sebab dia terlalu banyak kan, jadi tu lah bila saya bawa sepupu saya. Dia ikut saya masa tu kan, kita naik feri kan nak pergi Matu tu dua kali feri baru sampai. Dah ada signboard awal di sini ada buaya. Dan dalam feri tu dia tanya, tak nampak pun buaya ni. Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada ke tak ada bawah buaya kan. Macam tu lah. Tu uniknya lah, uniknya. Kan? Jadi begitu juga kalau kita tengok. Berbuatlah, kalau dia kata, wahai Muhammad, kemudian seorang mukmin adalah berdirinya pada malam hari untuk solat malam. Dan keperkasaannya dan kekuatan seseorang manusia ini adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Ini poin penting. Bila kita bekerja sebagai satu ibadah, bekerja ni kerana nak dapat kebaikan. Bekerja kerana Tuhan. Bukannya bekerja sebab nakkan sesuatu yang bersifat dunia, sebab kita akan kecewa. Contoh, minta-minta lah bos ni nampak kerja aku, boleh naik pangkat. Sekali tak naik pangkat, kita salahkan bos kita. Tak dapat anugerah himat cemerlang. Kan? Asyik orang tu je dapat.
Macam dia seorang yang kerja. Macam dia seorang yang kerja. Nyapah aku. Dia marah kan. Tapi sebenarnya Tuhan mungkin tak bagi kita sebab takut kita lupa diri mungkin. Kalau kita dapat tu kita jadi malas. Kita dapat tu kita jadi macam, kau ada? Macam tu kan. Jadi eloklah tak dapat. Sebab bila kita tak dapat, kita mungkin boleh usaha. Atau mungkin kita rasa sedar kedudukan kita dekat mana. Salahnya Ustaz. Dah 20 tahun saya kerja. Sekali pun tak dapat. Ayat tu kan. Sebenarnya Tuhan mungkin tak begitu, tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami yang baik. Bukan semua orang dapat suami yang baik. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Bukan semua isteri yang pandai masak. Kebanyakan isteri dia pandai order. Dia tahu nak order yang sedap dekat mana. Dia tahu. Sampaikan suami ni sanggup. Baiklah kau order daripada kau masak. Contohkan. Jadi, makna kata, adalah kelebihan-kelebihan dia. Mungkin ada orang, anak dia walaupun tak ramai. Anaknya dua orang, tapi pandai-pandai. Jadi, maknanya, sentiasa ingat kita tak nak bergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah kepada Tuhan, kita tak akan kecewa. Mana bila tak dapat, oh Tuhan belum nak bagi aku lagi ni. Ataupun Tuhan nak bagi benda lain. Itu yang kita kena fikir. Itu sebabnya salah satunya, bila sebut perkara salah satu ibadah ni, simple je. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Maknanya kalau daripada bukan Muslim ni, benda baik Tuhan izinkan kita buat tu, dan niat ni buat untuk kebaikan diri kita, maka dapatlah pahala ibadah. Simple je. Faham ke tak faham? Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Faham tak faham? Faham eh? Jadi sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat kan? Dah menjawab tajuk dah pun kan? Jangan macam tu eh. Jadi maknanya, contohnya, kalau kita buat benda baik ni, contoh kita cadang kita nak pasang, nak buat, sekarang ni nak buat longkang kan? Nak V-shape ke U-shape? Fikir. Okay, kita buat V-shape. So, kita buat V-shape. Bila buat V-shape, kita buat macam ni, dia punya cost macam ni. Dekat mana sampai mana? Okay, kita lebihkan. Kita pun ambil lah peruntukan tambahan untuk make sure sebab tu yang sebaiknya pun kita buat. Pertama, buat benda baik dah tu untuk orang ramai, kebaikan orang ramai. Kemudian niatkan kena apa buat ni tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Maknanya langgar peraturan, langgar undang-undang, benda tu kesalahan, itu juga tak boleh. Sebab diizinkan oleh Tuhan ni mesti ikut undang-undang. Dan ketiganya, niat kerana Allah ataupun niat kerana nak dapat kebaikan. Jadi mana dapatlah pahala ibadah. Tapi kalau satu cara, kenapa niat ni? Niat dia nak tunjuk kat orang yang dia power. Nak tunjuk kat orang, wah dia je boleh buat benda tu. Maka tak dapat pahala ibadah. Ataupun dia buat tu dengan cara yang salah. Dia tarik peruntukan yang tak sepatutnya daripada orang lain tanpa, diam-diam dia tarik tanpa kebenaran. Tak ikut prosedur. Benda tu juga menjadi satu kesalahan. Dan nak pula orang kaitkan Jabatan Kerja Raya ni ketirisan dan juga terdedahnya dengan kontraktor-kontraktor di luar sana. Memang kena timah hakikat. Saya dulu bekerja di PBT. So, saya selalu meeting dengan CKR. Kita tahu kan, masalah ni persepsi masyarakat. Bukan kita terbabit pun. Ramai lagi dalam jabatan kita dan dalam jabatan-jabatan kita ni adalah pegawai yang jujur dan beretika. Tetapi, bila satu je yang buat, maka rakyat Malaysia ni dia ada satu kecenderungan. Satu kecenderungan yang disebut dalam bahasa Jawa tu, generalization. Macam ni, pukul rata lah, pukul rata. Jadi makna kata seorang buat, semua macam tu. Seorang JKR yang terbabit dengan mana isu salah guna kuasa ke, salah guna duit. Memang staff JKR macam tu, dia kata. JPJ seorang macam tu. JPJ memang macam tu lah, aku tak tahu ke? Itulah perangai orang Malaysia. Kecuali di Sibu lah. Jadi makna kata, that's why kita kena hati-hati. Menjadi penyawat awam ni bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab penyawat awam ni, dia terdedah dengan masalah-masalah seperti ini. Sebab persepsi masyarakat. Kalau pekerja swasta yang buat hal, tak pernah pun dia heboh-heboh kan. Tapi pekerja-pekerja sektor kerajaan, seringkali dikaitkan nak-nak pula kita berada pada zaman viral, maklumat di hujung jari. Dahlah bonus sikit. Dahlah bonus sikit. Macam tak ada, bukan bonus pun, insentif. Insentif keuangan nama dia kan. Kita meleleh je Elio dengan staf-staf kerajaan negeri dapat setengah bulan gaji, sebulan gaji kan. Kita tak ada RM700 bagi menghargai jasa penyawat awam.
Yang ini diumumkan Sentri Kewangan sebanyak RM700. Lepas tu menteri dekat dalam parlimen tu letak meja, seronok sangat. Cuba kalau gaji menteri tu kita umum macam tu, cakap dia. Cuba allowance menteri tu, kita umum macam tu. Allowance untuk menteri diturunkan daripada RM2,500 kepada RM700. Dan kemudian, allowance minyak, subsidi minyak untuk menteri-menteri dan ahli parlimen semua berdasarkan klaim yang disahkan. Dan kita juga umumkan, peruntukan tahunan untuk ahli parlimen kita kurangkan sebanyak 50%. Marah. Itulah yang ditanggung oleh penyewat awam selama ini. Seolah-olah menteri-menteri dah lupa penyewat awam adalah yang paling banyak menyumbang kepada masyarakat. JKR, jasa kepada rakyat. Tapi apa yang kami dapat? RM700 daripada kerajaan. Bayangkan. Kalau saya jadi Menteri Kewangan, kau jangan risau, kau orang tak boleh cakap, aku je boleh cakap. Sebab aku dah bersara. Sebab bila kau dapat 700, aku bersara dapat 350. Faham? Lagi sikit pada kau. Dengan ini diumumkan bahawa bagi menghargai jasa penyewat awam, kita umumkan buat kesekian kalinya berdasarkan perjuangan dan pengorbanan kaki tangan kerajaan. Kita umumkan meluluskan one off bonus sebanyak 3 bulan gaji yang mana sebulan setengah akan dibayar pada hujung tahun untuk persediaan persekolahan sebab tahun depan sekolah dimulakan bermula Januari semula. Dan begitu juga lagi 1.5 bulan lagi dibayar sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Eh tak, itu contoh. Itu contoh, kau jangan terbawa-bawa sangat. Ini kalau. Tak, saya harap petikan ni disebarkan. Disebarkan supaya dapat dengar betapa riangnya staf JKR ni dengar benda tu. Baru betul. Kan? Iya. Sekarang ni kos sara hidup makin meningkat. Kencing pun kena bayar. Bayang pergi loyat kencing RM2. Gila betul. Angkat kencing keluar pemata tu. Agaknya lah. Tahulah sekarang. Semua barang makin mahal kan? Barang makin mahal. So, benda ni perlu. Bukannya tak. Bagi keriangan. Kalau tidak dulu, setiap kali hari Jumaat nak bentang belanjawan tu semua orang tunggu. Okay. Bonus. Berapa? Sekarang, bentang hari Jumaat. Hari Senin dah kecewa dah. Orang dah share dalam grup lah. Dengan yang peruntukan ni, dengan bonus dapat banyak ni je. Ya ke weh? Betul ke? Kan? Hari tu masa umum 700, ada 3 kategori penyewa awam bila respon. Pertama, baik, tak payah. Seorang tu. Kategori yang kedua, bolehlah. Dulu 500, sekarang naik 700. Bolehlah. Yang seorang lagi, berlari pergi kat mesin ATM tu, dia cocok. Belum lagi, baru umum. Kan? Tapi dia punya happy sebab apa? Sebab dia nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu tak tukar lagi. Dia nak bawa family dia makan dekat kedai, makan dekat tepi jalan. Memang tak ada kedai tengah jalan pun dekat tepi jalan tu. Dia nak makan sama-sama, dah lama tak makan sama. So, apa poin yang saya nak sampaikan kat situ? Satu lagi poin dalam bekerja salah satu ibadah ni, kita kena bersyukur. 5 perkara kena ada dalam hidup kita ni, dalam menghargai kerja kita ni. Pertama, kita kena sabar. Sabar banyak. Tak naklah bekerja, kena marah, lambat siap. Kita ada kekangan, keperuntukan dan sebagainya. Yang nakkan ni banyak. Tapi pada saya respect lagi lah Sarawak. Saya respect lagi Sarawak, okay lah. Saya nampak Sarawak ni dah banyak, sangat banyak perubahan. Kan? Tapi saya masih risaukan, saya risau. Bila saya berceramah banyak tempat, saya masih risaukan keadaan di kawasan-kawasan pedalaman Sabah tu masih saya risau lagi. Di Sarawak ada sikit-sikit lagi lah. Tapi nampaklah progress tu. Keperluan utama di Sarawak ni jambatan-jambatan kan. Ha, tapi kalau di Sabah saya tengok jalan-jalan dalam tu, saya tengok ya Allah. Berzikir tau nak masuk dalam. Ya Allah. Kenapa lah jalan macam tu lah. Macam tu lah. Jadi malam tadi pun saya daripada airport nak pergi ke hotel malam tadi pun. Banyak lagi lah jalan bergelombang tapi still better. Ha, kan sebab macam tu kan.
sambil-sambil dengar, lihatlah keindahan. Macam tu kan? Macam tu lah. Jadi, yang pertama kita kena sabar. Yang kedua, syukur. Syukur kita ada kerja. Duduk dalam dewan ni maknanya kita ada kerja. Orang dekat luar sana masih kita cari-cari. Nak kerja apa ya? Nak kerja apa? Masih lagi. Pada yang dah kahwin, syukurlah dah kahwin. Syukur dah kahwin. Pada yang belum kahwin, syukurlah belum kahwin. Sebab tengok dengan masalah rumah tangga artis yang merisaukan. Macam itulah kan? Kan? Ya, betul. Kadang syukurlah. Ada orang, kena faham, ada orang jambatan ni pendek. Kejap dah kahwin. Jodoh dia cepat betul. Ada orang jambatan dia panjang. Dia lambat kahwin. Tapi rupanya Tuhan nak bagi yang terbaik untuk dia. Ada orang tu jambatan dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Jadi macam tu lah ya. Jadi mana yang faham, fahamlah. Saya suka bawa tu sebab sekarang ni ramai wanita pun dah mula berfikiran terbuka. Bila saya sebut macam tu, nak ketawa je. Mana dia marah? Nampak tu maknanya orang perempuan dah boleh menerima dah konsep tu kan? Jadi apa ngiling? Dia tunggu aku pandang dia lah tu. Tak, betul lah kan? Tapi hari ni betul lah krisis kita dia dekat dunia ni sekarang. Satu lelaki 9 perempuan. Itu 2 tahun lepas. Yang terbaru 1 lelaki 11 perempuan. Dahlah lelaki tu tak ramai. Yang tak ramai tu pun sibuk nak jadi perempuan. Bayangkan. Adalah satu kedai aku dibawa makan tu. Aku pun tak tahu dia lelaki ke perempuan. Aku tak nak sebutlah kedai mana. Nantilah. Aku tak perasan. Aku dah makan baru aku perasan tengah masak tu. Dengan aku rasa macam nak keluar balik. Aku mengigau tau malam tadi tidur. Ya Allah wabar macam tu lah. Cubalah syukur kan, kata syukur. Dah lahir senapang, senapang lah. Dah lahir senapang, sibuk buang senapang. Tak pening kepala. Kan, syukur. Syukur lah. Bila kita syukur, kita akan appreciate hidup kita ni. Syukurlah you ada dalam hidup I. Kerasnya tak ada. Kau tak tengok ke drama tu? Kerasnya tak ada. Tak tengok. Oh, tak tengok. Melon untuk Firdaus 2. Tengok. Pun tak tengok. Ya, samalah. Saya pun share dan TikTok je. Syukurlah. Syukurlah ada suami macam you jaga I. I tak tahulah kalau tak ada you, hidup I jadi apa. Macam tu. Tak, saya kena gambarkan tu biar faham. Itu kan. Lepas tu syukur kita ada anak. 8 anak ni. Itu sambil-sambil balik kerja tu. Sambil-sambil balik kerja 8. Belum betul-betul. Kalau betul-betul tak tahulah berapa. Kan? 8 anak. Sampai terlupa nama anak. Dia kata, alo, ngangah, halang, acik. Kau betul kan anak aku ni? Cintu. Macam tu. Punya ramai anak. Kau punya ramai anak. Sampai terlupa lah. Macam tu lah kan. Jadi, belajar bersyukur. Ketiga, belajar membaca hikmah. Hikmah daripada sebalik sesuatu perkara. Maknanya, oh macam ni, rupanya, oh macam tu, rupanya. Agaknya Tuhan bagi aku aksiden ni. Kita aksiden, dia terlibat dengan kemalangan. Tuhan bagi aksiden ni supaya aku boleh berehat. So, sentiasa baca hikmah. Sebab kata orang tua dulu, tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Jadi, makna kata, korang ni memang macam tu eh. Dia punya feedback tu, ya Allah, apa masalah kau? Aku terasa macam sitcom ke tu? Macam tu lah. Maknanya, percaya pada hikmah. Rupanya, okay, simple lah. Siapa pernah frust dulu? Sebelum kahwin dulu frust. Berputus cinta. Tak pernah putus cinta? Enggak? Tak pernah? Tak. Yang tak tu diam je lah. Aku tanya siapa yang pernah. Yang kau pergi ajak oleh. Tak pernah kan? Tak payahlah. Tak, aku tanya, kau tanya diri kau je lah. Tak, siapa yang pernah putus cinta? Agak-agak. Ada tak yang pernah putus cinta? Yang tak ada, diam. Ada tak yang pernah putus cinta?
Ada tak? Ada. Okey. Ada yang pernah putus cinta. Masa orang tu putus cinta dengan boyfriend dia, dengan girlfriend dia, dia cakap apa? Kenapalah aku hidup aku jadi macam ni? Tak guna punya jantan. Mati lagi baik lah. Sudahlah kau. Mati lagi baik. Dia marah. Dia marah. Dia marah tu. Dia marah tu. Tetapi rupa-rupanya, bila kita kahwin, baru kita faham. Tuhan sebenarnya nak bagi yang lebih baik daripada tu. Bila Tuhan bagi lebih baik pula, tu satu perkara. Satu perkara lagi rupa-rupanya, siapa yang rakam nama-nama pernah putus cinta. Dia letak dia putus sini. Kau buat relax je lah. Kenapa kau nak send dekat ex-boyfriend kau ke apa? Dah, Tuhan bagi yang lebih baik, bagi husband. Dan lepas tu dapat tahu pula, ex-boyfriend tu, hidup dia tidaklah sebaik yang kita sangkakan. Oh, wujud. Rupanya Tuhan bagi yang terbaik. Itu sebab saya kata, percaya Tuhan bagi yang terbaik. Ya, Tuhan bagi yang terbaik. Percaya cakap saya. So, jangan kita merungut dengan apa yang berlaku dalam hidup kita. Memang petanda-petanda akhir zaman. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah. Anak seorang-seorang keluar masuk asrama, masuk universiti. Kemudian bila dah habis universiti, ya anak dah habis universiti, bolehlah dia balik rumah sekejap je. Lepas tu sibuk nak kerja. Lepas tu dah kerja, sibuk nak kahwin. Nak kahwin lagi, tak nak duduk rumah kita. Sebab susah, dia nak gurau susah. Dia nak bergaduh susah. Pangkat makin tinggi, tetapi akal sihat semakin rendah. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Kualiti emosi, saya beberapa hari lepas, saya cemas tentang pengurusan emosi. Kita makin risau tak tengok keadaan sekarang. Budak tu marah dengan cikgu, dia bakar sekolah. Kan? Maknanya kegagalan mengawal emosi. Semalam kita dapat baca mengejutkan. Dia bunuh perempuan tu dengan bakar tu. Dia tikam dan dia bakar perempuan tu dua kali. Dia dah bakar malam ni. Dah bakar tapi tak habis. Esok bawa lagi minyak. Bakar sekali lagi. Kononnya nak hapuskan bukti. Sampai tahap tu sebab kegagalan mengawal emosi. Kes bunuh bayi. Kes dera budak. Sebenarnya kegagalan mengawal emosi dera suami. Ini semua memang sebabkan kegagalan mengawal emosi. Eh, kau jangan ingat suami je dera isteri tau. Isteri dera suami pun ada. Ada personality di dalam Malaysia ni, dia bercerai tiba-tiba. Kau terkejut dia bercerai tiba-tiba. Rupa-rupanya berlaku macam mana isu Johnny Depp dengan isteri dia. Ha, saya tak nak sebut siapa. Betul tak? Memang ada berlaku. Saya banyak dapat aduan. Tu belum cerita lagi lelaki yang didera secara emosinya. Suami didera secara emosinya. Di dalam bilik. Lelaki nampak hebat di luar. Tapi bila dalam bilik macam minta sedekah kalau dia nak satu perkara tu. Ya, banyak saya dapat aduan. Kat luar garang. Oh, kita nak ni. Dekat luar pun. Oh, megarang. Sampai kat dalam bilik. Sebab orang perempuan masa tu dia jual mah. Sibuklah. Penatlah. Besoklah. Lain kali lah. Orang perempuan gemar sangat macam tu. Tak, aduan bila saya kata sabar banyak. Sabar. Nak buat macam mana. Kan? Tapi mungkin Tuhan akan bagi pilihan lain yang lebih baik. Saya kata macam tu kan. Tapi betul orang perempuan dayan suami dengan sebaik mungkin. Dayan. Kalau dalam tengok insya-Allah kan mak insya-Allah. Tengoklah nanti jenderal. Kemudian jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin tinggi, kearifan semakin berkurang. Semakin banyak teman di media sosial tetapi semakin kurang teman sejati. Minuman semakin banyak jenis. Air bersih semakin tak ada. Minuman makin banyak jenis tau. Extra joss. Tembici. Tembikai leci. Kan? Kopi kai. Kopi campur tembikai. Kan? Pakai jam tangan mahal. Tapi makin tak tepat waktu.
Lambat datang kan. Kemudian belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Dalam media sosial, kita gemar sangat melayan media sosial. Waktu kerja pun sibuk media sosial lagi. Waktu kerja-kerjalah. Kau komen, kau marah orang tu. Kadang-kadang orang lain yang buat, orang lain yang kena. Jangan ingat Syamsul tu ada satu je dalam dunia. Ini. Kau komen-komen, kau marah-marah, kau tag nama aku, kenapa? Kan? Itulah macam tu kan. Jadi, contohlah. Jadi, makna dalam bekerja sebagai satu ibadah, buat perkara-perkara yang baik. Jujur, amanah, sabar, syukur, hikmah. Kemudiannya apa? Redha. Apa juga yang Tuhan bagi. Dengar-dengar ada tiga orang pegawai nak naik pangkat ni. Ya ke? Wah, semua. Aku rasa engkau lah kawan ni pula. Ya ke? Ya. Siapa lagi? Engkau lah. Sekali nama tak naik, dia lah manusia paling kecewa. Rasa malu. Bukan aku, orang lain. Dan mula marah bos. Ah, bos tu kau tak tahu ke? Dia baik dengan siapa? Dia dengan tu macam mana pula? Ya. Ayat tu keluar kan? Sebenarnya tak. Nak menaikkan pangkat pun bukan senang. Macam-macam mesyuarat, siri perbincangan, buat evaluasi ni. Penilaian dia macam ni, ni macam ni, macam tu. Kadang kita gemar menuduh. Saya pernah jadi pengarah dulu, bukan senang nak buat keputusan. Bila lembaga kenaikan pangkat tu kan, jatuh kuasa menaikkan pangkat tu, kita bincang-bincang, ada beberapa merit kita ambil. Kehadirannya, sikap dia, cara dia bertegur siapa, cara dia menyiapkan kerja. Mungkin dia buat kerja cepat, tapi banyak tak betul. Orang lain kena betulkan balik kerja dia. Contohnya, banyak perkara sebenarnya yang kita kena fikir. Jangan ingat, oh, patutnya aku. Satu lagi anugerah khidmat cemerlang. Kau marah. Kan? Kenapa dia dapat? Sedangkan penilaian dia bukan semudah itu. Kan? Kadang-kadang kenapa nampak orang tu dapat lagi? Sebab orang tu dia punya kelebihan itu extremely dan dikesan oleh ramai pihak pentadbiran. Maknanya, bos-bos ni ramai yang perasan kerja dia memang bagus. Terlibat dengan kerja dia. Walaupun dia hanya pemandu. Saya pergi ke Indonesia tu, supir ni, setiap kali pergi berhenti makan, saya ajak makan sekali, dia tak mau. Tak pengalaman pak, saya di mobil aja pak. Tak turun makan. Kau tanya driver je ke? Dia sama kenyang dengan bos dia. Saya tak kata salah. Tapi nak tengok beza. Kan? Di SUK Perak, yang paling saya terkejut sekali, unsankerable. Kan? Di Perak, dia wujudkan 5 ke 6 jawatan pemandu wanita. Jadi, bila pegawai-pegawai perempuan nak pergi khusus, pergi mesyuarat, pemandu wanita bawa. Nampak tak? Tapi pengarah lelaki jarang minta pemandu wanita tu. Kan? Jadi, mana ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita tengok, oh, bagus jugalah. Dia mula dah ikut. Ikut, orang kata, keperluan semasa. Jadi redha. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Apa maksud ikhlas tadi? Tidak bergantung kepada manusia. Bila ikhlas, kita tidak mengharapkan pengiktirafan dan juga ganjaran manusia. Tak. Yang kita harapkan balasan daripada Tuhan yang nak bagi kat kita. Mungkin Tuhan bagi kita sehat walafiat. Ada orang nak duduk macam ni pun tak boleh. Dia kena berdiri. Berdiri pula tak boleh lama. Duduk pun tak boleh lama. Dia kena bergerak. Ada orang macam tu. Ada orang masalah sleep disc. Dia tak boleh duduk dalam keadaan tertentu. Dia kena macam rebah sikit. Bayangkan nak naik flight macam mana. Ha. Ada orang tu pula ni. Ada seorang ni bos saya dulu. Daripada JKR kat dulu. Kan? Dia kena sleep disc. Bukannya dekat ni yang L4, L5 ni. Dia kena kat mana tau? Dekat tengkuk ni. Dekat belakang tengkuk kena sleep disc. Menyebabkan dia. Ha. Dia nak berjalan pun sakit. Sebab dia punya tulang dekat tengkuk ni, dia dah himpit nerve dia tu. Jadi terpaksa operate dekat mana? Dekat HUKM tu operate kat mana? Sini, belah sini. Sebab dia tak boleh kat belakang. Sebab kat belakang ni terlalu banyak urat sensitif. Belah dekat sini, masukkan tangan, cap potong yang tulang yang himpit tu tadi, ganti dengan titanium. Baru boleh. Bayangkan. Tu buat saya kata, semuanya kita kena tengok, oh Tuhan bagi kita sihat, Tuhan bagi kita anak, Tuhan bagi kita macam-macam. Tu sebabnya nak pandang benda tu, kena pandang dengan mata hati.
bukan pandang dengan mata kasar. Aku duit tak banyak, aku ini tak ada, itu tak ada. Manusia ni suka sangat, kadang-kadang Tuhan ni, kita nak apa? Kita nak lima perkara. Kita nak lima perkara dalam hidup ni, Tuhan dah bagi tiga dah. Tapi kita sibuk bising dua yang kita tak dapat. Ha, jadi, belajarlah bersyukur, ikhlaskan hati, Tuhan akan bagi ganjaran. Dalam bekerja sebagai satu ibadah, yang pertama, yang paling penting sekali adalah kejujuran. Jangan menipu, tipu klaim, tipu ni, tipu invoice, tipu apa dan sebagainya. Kita boleh kaya ke dengan tu? Boleh, boleh dapat duit banyak tapi tak akan kaya, percaya cakap saya. Dan kalau kaya, sifatnya sementara. Sebab keberkatannya tak ada. Apa maksud berkat? Berkat ni walaupun sikit tapi berkembang. Walaupun sikit tapi besar manfaatnya. Ya. Kemudian, jujur ni juga menjadikan kita terdedah kepada untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik daripada Tuhan. Kedua, apa yang kena ada? Yang keduanya adalah amanah. Amanah dalam bekerja. Dah elok untuk binaan tu kena ada 5 tiang asas, jangan kau kurangkan jadi 4. Sebab dapat untung lebih, dapat jimatkan kos. Jimatkan kos tapi jimat tu sikit je. Tapi cerita ni nak untung lebih. Jangan kita kompromi benda-benda macam tu. So kalau boleh kata boleh, tak boleh kata tak boleh. Sebab bangunan yang sepatutnya bertahan selama 250 tahun, dia dah tinggal 120 tahun. Dia tinggal 120 tahun, dia cakap tak apa, masa tu kita pun tak hidup lagi. Bukan itu isu dia. Isunya kalau kita percaya pada kehidupan selepas mati, kita yakin bahawa kita akan dibalas dengan setiap perbuatan kita. So jangan. Jaga amanah. Bawa anak pergi pejabat. Duduk dan diam. Jangan kacau mama. Duduk dan diam. Ambil kertas orang selai. Semua kertas tu milik JKR. Ha, kan? Bagi pen, pen pejabat semua bagi. So, kat situ dah nampak tak amanah. Kalau yang kecil macam tu pun tak boleh jaga, apatah lagi amanah yang lebih besar. Yang ketiga, jaga perhubungan antara satu dengan yang lain. Kita bawah satu organisasi. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kebanyakan organisasi yang terdedah dengan SPRM kena tangkap kenapa? Bukan bermulanya punca daripada orang luar. Tak. Bermula dari dalam organisasi itu sendiri. Orang ni mengadu. Dengannya dia ni rasuah buat solat layang. Orang dalam. Bukan orang luar. Dengannya dia ni asyik-asyik ni. Dia ni asyik-asyik buat ni. Asyik pergi bercuti luar negara. Tak. Orang dalam buat. Berpeluhlah pegawai ni nak menjawab. Tapi sebenarnya memang betul pun tak ada unsur-unsur duit-duit tak baik pun. Dia memang guna duit simpanan dia. Memang gunakan duit yang dia simpan daripada dulu. Tapi still kena jawab lah. Kena jawab. Bukan senang. Walaupun dia tak bersalah, tapi penat menjawab tuduhan ni. Betul. Tu sebabnya. Tu sebabnya kita ni selalu kena minta, Ya Allah, Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami pada ujian seperti ini. Kita mungkin tak bersalah, tapi kita diuji. Tu keadaan dia. Jadi, mana kata, kena hati-hati. Macam orang perempuan lah, nampak lelaki tu kahwin 3, 4. Kita pun cakap gatal, nak mati, mampus lagi baik. Jangan. Jangan cakap macam tu. Kita doa, Ya Allah, jauhkan aku pada ujian seperti ini. Kalau ya pun, jangan lebih 2. Contohlah. Ha, contohlah. Okey macam tu. Tak okey kak? Okeylah, yalah. Saya saja nak cuba tengok kalau boleh lepas. Kan? Tak boleh lepas apa. Tak adalah. Maksudnya, kalau betul macam tu, Ya Allah, jauhkan aku daripada ujian seperti ini. Itu yang penting baik. Kadang-kadang kita nampak ada orang tu kena tangkap rasuah. Kalau berita kan, kita nampak orang share. So, pegawai telah ditahan kerana menerima wang sogokan sebanyak RM3,000. Kebanyak pun RM5,000. Kita juga, itulah dia, dah elok ada kerja. Itulah, tak pasal-pasal, kena buang, kena penjara. Tak bersyukur. Cara kita cakap macam kita baik sangat. Sebenarnya, kita belum diuji. Tiba-tiba ada orang datang jumpa kita personally, bawa beg, satu beg tu penuh dengan duit, note 100-100. Satu beg besar. Nah ni untuk you. Masa tu belum tentu kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Tu sebab minta jauh kan. Orang nak sogok pun minta-minta jauh, jangan ada. Ni kadang-kadang kontraktor datang, kontraktor berbangsa Cina contohnya. Kebetulan dekat-dekat nak gaji Cina. Dia datang kat pejabat, dia hantar claim, hantar apa-apa semua, ada urusan kerja nak bincang dengan bos. Kita pula yang tanya, tak ada limau ke? Apa masalah kau nak mati ke tak akan limau? Saya tak salahkan kontraktor tu, saya salahkan kita duduk dalam pejabat tu. Apa kau nak mati sangat nak makan limau tu?
Tapi tak apa kan, kalau kita dapat satu kotak, kita bagi-bagi satu pejabat. Siapa cakap? Ya, kan? Berjemaah kau buat dosa tu. Sedangkan kalau pergi dekat dekat tengah bandar Sibu ni, orang tu pasang kemah, jual limau tu lambat, boleh beri berapa ringgit aja satu kotak, kau boleh minta tu. Jangan. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jangan gadaikan maruah kita hanya disebabkan sebiji buah limau mandarin. Faham? Kita kawan-kawan mah, dia katakan. Nah, kalau betul kawan, kalau betul lah kontraktor tu ikhlas bagi kita limau dengan syarat dia bagi seluruh penduduk Sibu ni. Dan kita tak boleh cakap apa sebab memang dia bagi semua. Ini dia bagi kat kita sebab kita ada kepentingan, dia ada kepentingan dengan kita. Itu sebab hati-hati. Hati-hati, jangan terbabit dengan benda-benda macam tu. Sebab banyak sangat kan? Rakyat Cina tu, eh, takkan tak ada belanja-belanja. Bagilah voucher buka puasa. Voucher buka puasa. Kau ingat aku tak tahu? Kan? Ini benda ni, saya dalam senarai masa saya berbincang dengan pihak SPRM, benda-benda, masa kita bincang pasal KJD internet, penjual orang tak ada lah. Semua senarai tu ada dekat saya. Kesalahan yang biasa dibuat dekat penjawab awam ni. Itu sebabnya, jangan. Saya dah cek dah. Memang kebanyakan pejabat ada, kecuali inilah. JKR di Sarawak ni. Dia tak nak tepuk, dia nak tepuk. Jangan. Ini peringatan untuk kita lah. Jadi, maknanya kita kena jaga. Jaga. Jangan. Tolong jaga. Jangan, bila kita jaga hubungan satu sama lain, jangan kita jatuh menjatuhkan. Menyatukan, jangan. Pertamanya, jangan tamak. Kongsi tak apa. Ingat tau. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Faham? Faham ke tak? Faham tak? Tak, kalau nak rakam, rakam. Cakap. Faham tak? Kan? Ya, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Setuju tak? Faham. Degil. Degil betul. Tak, maksudnya jangan tamak tu, maksud kalau ada rezeki jangan kita habiskan seorang, kita share-share. Ada duit lebih sedekah, bantu orang. Macam tu maksud dia. Tu maksud tamak yang saya maksudkan. Yang kedua, jangan sombong. Dekat pejabat, tempat kerja tak usah sombong. Nak sombong dengan apa? Dengan jawatan. Hui, dia nombor satu tu kat pejabat tu, sampai masa duduk kat tepi tiang masjid tu pencen. Nak cakap apa? Sampai masa kita akan pencet. Sam Serbat pun dah dekat pesara tau. Dulu ni pengarah undang-undang tau. Legal advisor. Saya dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Iya. Jadi buat apa nak belagak-belagak. Penyanyi tu sampai masanya minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun dah tak boleh nyanyi dah. Ni wen wo ai ni yong tuo sheng. Teresa Teng pun sudah sampai atas mah. Betul tak kan? Iya, pelakon, modul pelakon jadi hero sampai masa wah bawa watak bapak dah. Dah jadi watak datuk-datuk dah. Betul. Nak cakap apa kan? Hidup kita jangan nak sombong. Hidup kita kita perlukan orang lain. Mana orang boleh hidup sendiri? Jurutera daerah tu. Kau ingat dia boleh seseorang? Mana-mana tu? Tolong hantar ni. Berapa sih? Tuk mana? Klip-klip box ni. File. Minta aje. Kau nampak yang pakai kod ni, baju putih ni. Tak, bukan. Tak, orang lain. Tak, bukan. Dia punya gelak. Ya Allah. Kau pula denam ke apa? Tak adalah, tak. Tak, saya tak maksudkan VIP kita, tak. Tak maksudnya kadang, ha, kita perlu kau, makna perlu orang lain. Betul tak? Ha. Pakar bedah, dia tak boleh bedah sendiri. Ambil pisau.
Bius. Dia kata. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Doktor gigi. Mana boleh cabut gigi sendiri? Melainkan kes terpencil, Mr. Bean. Tak boleh. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu. Lari orang kampung. Alah, kau tak payahlah susah-susah. Kau kapan-kapankan aku. Tahulah aku guguling masuk sendiri dan kubur tu. Tak ada. Jangan nak tipu lah. Itulah manusia. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Degil. Denggil. Apa benda denggil? Jangan dengki. Dengkil nama tempat. Jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki-dengki. Dengki ni samalah ertinya kita seolah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jangan. Eh, kenapa aku rasa yang ni pening lah pada aku. Oh ya, berdenyut agaknya ada karen ke apa? Hah? Oh. Lain macam teori jurutera kan buat. Aku tu kena connect dekat sini. Pap aku teraga. Aku boleh pandang pula lampu tu sebab dia cakap. Yelah, aku tahulah background aku legal. Dia bodoh-bodoh kan aku kan. Tuan memang jaga elektrikal ke apa? Oh taklah, semua kan. Rakau betul. Ya, jadi jangan dengki. Contohnya ada orang tu dapat naik pangkat, kita pertikaikan. Eh, dengar-dengar dia naik pangkat. Jangan pertikaikan. Dengar-dengar anak dia dapat semua A belajar eh. Pertikaikan. Dengar-dengar dia beli kereta baru pun pertikaikan. Dia simple je, kalau orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Macam tu. Dengar-dengar dia naik pangkat. Eh, tak apa, dijilatnya bos tu. Ada je ayat tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak pernah dicuri duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua, macam anak dia seorang pandai. Tapi sepatutnya macam mana? Eh, dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke? Ui, senanglah besok nak minta tolong dengan dia. Kan boleh jumpa dia minta tolong apa-apa hal. Dengar-dengar dia beli kereta baru je ke? Ui, bolehlah tumpang dia tu, rajin tumpangkan orang tu. Tak misi minyak pun buatlah tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A dan peksa itu. Ya ke? Ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai ya. Ha, macam tu. Barulah betul. Ada je benda tak puas hati orang. Saya tadi lalu tadi macam-macam saya dengar. Tapi saya maafkan. Macam saya dengar. Tingginya. Salahkah aku tinggi? Dalam TV nampak tua, kau hajar apa? Salah ke? Aduh. Saya tapi paling saya tak boleh lupa Sarawak lah. Bila saya pergi, saya keluar daripada restoran Laksa Sarawak kan. Saya keluar, ada seorang non-Muslim free hair tegur. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Kau tu bukan. Saya tak adalah terbawa-bawa, tapi dia dekat dalam toilet tu saya. Kan, tak mana yang sama tu. Saya kata confident. Tak, bukan saya tambah-tambah cerita ni, tanya assistant saya. Betul-betul. Jadi saya tak, mungkinlah kadang-kadang dalam dunia ni, Tuhan memang katanya untuk tuluat ada 7 muka serupa. Ini kalau aku pegang keris, memang ingat di Putra dah ni. Dia tu golok dah. Adalah. Kan, macam itulah. Saya okey je. Jadi, jangan jaga hubungan satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada je benda kita tak puas hati dengan orang. Dengar-dengarnya, Abang Haji tu, kenapa? Abang Haji yang umur 85 tu, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Isteri dia umur 25. Suami 85, bini 25. Tak terangkat kening weh. Cuba cakap dengan baik. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ini tak mulut tercepat.
Ah, malam pertama mati tu. Janganlah. Jangan, tak baik tau cakap macam tu. Kalau tak puas hati, cuba kau cakap dengan dia. Apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Umur dia kan dah banyak. Macam mana nak cakap eh? Yang pertama dia romantik. Romantik, pandai bergurau. Makan bersuap. Walaupun kadang-kadang tak tepat, tapi... tak tepat macam mana pula? Yelah, kadang bila dia suap tu, abang itu telinga. Dia tak pasang dia telinga. Dia tak apa-apa nampak sangat. Kadang-kadang bila saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pekak, tak terdengar kan nak balas. Yang penting apa? Bahagia. Hidup dalam dunia, jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Ni ya. Tengok orang tu semua. Pergi berjalan pergi mana? Ha, dia orang berjalan pergi UK, pergi Europe. Kita Sari K. Contoh. Mana pada Sari K? Mana Sari K? Mana pada Sari K? Sari K. Dia cakap, asyik-asyik Sari K, asyik-asyik Sari K. Suami dia jawab, sayang, walaupun Sari K, yang penting kebersamaan kita. You ada I, I ada you. Ada lebih penting daripada itu. Wow. Tahu tak jawapannya? Itu jawapannya. Kalau you nak jalan laju, you jalan seseorang. Tapi kalau you nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu lah, ya. Cakap dengan isteri. Macam tu. Okey, seterusnya, percaya pada hikmah, kebaikan-kebaikan. Seterusnya, accountability, kebertanggungjawaban. Jadi pekerja yang bertanggungjawab dengan apa tindakan kita. Jangan gemar menyalahkan orang. Tu salah dia, tu salah dia, tu salah dia. Jangan. Kenapa tak saya kerja? Saya tak tahu siapa yang letak file ni kat sini. Saya tak tahu. Dia yang letak. Tanya dia. Dah orang suruh saya letak kat sana, saya letak kat sana. Semua tak nak mengaku salah. Ibarat cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit usal. Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah kenapa? Hujan turun. Hujan turun kenapa? Kata panggil besar. Ular nak makan. Nampak tak tuan? Kena happy tau sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja ya test beri je dia. Lepas ni apa? Ya, lepas ni apa? Korang ni. Tapi sebenarnya itulah lagu tu memang bagus. Dan bayangkan dah belajar, buat kerja-kerja teknikal, dia percaya lagi benda macam tu. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil kau cakap? Kau bentang dalam mesyuarat besok, mesyuarat infra kan, tanya kan. Ni sekarang ni akhir-akhir ni hujan lah, memang besok boleh memang diramal. Tak, sebab katak banyak betul panggil kan. Tak, sebenarnya lagu tu sebab mengajar kita jangan menyalahkan orang. Tapi dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman, iaitu ular. Ular tanggungjawab, orang dah tak tanya. Dah bila tanya, ular kenapa kau nak makan katak? Dia jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Tiga kali diulang. Memang makanan aku. Dan jawapannya, audio yang hujungnya telah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Bila tanya, orang dah tak tanya dah. Okey. Kenapa tak siap kerja ni? Akan saya dah suap saya. Minta maaf tuan, saya memang terlepas pandang. Memang salah saya. Okey, sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Itu sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa hisap kau? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dah dia minta. La ilah Rabbi. Jangan salahkan orang lain. Seterusnya, respon yang positif. Ada sekela dekat notice board tu. Sekela mulai beberapa hari bulan, semua staff naklah begini-begini. Tidak lagi dibenarkan ini. Naklah submit claim macam-macam ni. Tidak lagi dibenarkan keluar bla 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 bla. Wah, mulalah marah. Apalah, dia ni tak faham kita ke? Dah lah susah, menyampah aku notis ni. Lantaklah, tak payah ikutlah. Ada satu suara tu lagi best. Korang yang muda-muda buatlah akad anak pencen. Seorang tu.
Tu ada satu. Pernah dengar tak ayat tu? Kita membaca balik. Kebenaran nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Gemar betul bagi hujah nak pencen, nak pencen. Buat. Dia ada sebab dia keluarkan sekular tu. Okay. Respon mesti positif. Macam ni? Okay. Cuba kita cakap dengan, sayang tolong masakkan sikit untuk abang boleh? Boleh. Abang nak makan apa? Cakap je. Positif. Macam tu. Abang, hujung minggu ni kita keluar boleh? Sebut je ke mana nak pergi. Ke hujung dunia pun bersanggup bawa. Macam tu. Macam tu lah. Makna positif. Dan yang last sekali, ikhlas. Buat yang terbaik. Dalam hidup kita ni memang kena ikhlas. Kalau tidak macam mana? Dan seterusnya apa yang kita kena buat? Kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Di zaman teknologi maklumat, kena cepat. Kalau saya sendiri tak gunakan teknologi ni, mungkin orang ramai tak dapat nak tengok saya seluruh dunia. Betul tak? Dulu waktu PKP, tiba-tiba PKP. Saya kalau saya kata, minta maaf, saya ceramah fizikal je. Ceramah online saya tak buat contohnya. Maknanya 2 tahun Samsung Bud akan jadi tak relevan. Tapi masa tu saya tak pandai lagi. Itulah phone yang untuk call, itulah phone buat live. Saya pasang, saya tekan on, saya pun berlari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Blablabla. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Masa apa-apa tu? Untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. Nah, bayangkanlah. Aduh, penat betul. Nasib baik petang tu ada masa ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama dengan suasana yang berbeza. Sebab dah penat kan, maka pada hari ini. Sebab dia call, miss call, saya tak nampak. Sebab silent dan skrin ni menghadap sana kan. Saya tak nampak lah. Tentulah. Jadi tu, kita kena cepat kuasai teknologi. Ingat tak dulu, waktu mendiang Datuk Seri S. Habib Velu jadi Menteri Kerja Raya dulu, ingat tak? Lepas tu kan masa tu jaga pos sekali, ingat kan? Kerja Raya, Telekomunikasi dan Pos. Dulu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos, semalam sampai. Nak berhenti posmen tu. Gila weh, macam mana nak buat ni? Kiranya macam ni lah. Aku dah post dah tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Ha, macam tu lah. Tak, rupanya maksud dia, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos satu malam sampai. Itu maksud dia. Satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Ha, macam tu lah. Itu memang lagi cepat tu. Lagi cepat daripada kelajuan cahaya tu. Semalam dah sampai. Ya, main-main. Kan? Ha, jadi, tu dia. Cepat. Yang kedua, hadirlah pada peluang yang baik. Datang hari ni kan, hadir. Dengar, ambil ilmu-ilmu yang disampaikan. Sebab kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Mana kata, kena belajar. Jangan kita biarkan diri kita ni dalam kegelapan. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Tu. Kena ada ilmu. Dan jangan terpesona pada diri sendiri. Perasan baik. Perasan cantik. Contohlah. Kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya dia. Ha, contohlah. Kau tengok grade aku bagi tu. Ada tu yang nak bagi faham. Keburukan paling buruk adalah terpesona pada diri sini. Kau punya menyampah tengok dia. Suara kau tak sedap. Kau tak payah hebohkan satu dunia. Suara kau sedap. Kalau suara kau sendiri, darah daging kau pun tak boleh dengar, apakah pula lagi orang lain yang tak ada kena-mengena? Saya tak cakap sesiapa. Gemar betul. Oh, yang tu lah. Bukan.
sebut pun siapa. Dia dah tahu dah. Oh, gila tu. Kita ni, kalau nak masuk pertandingan menyanyi ke, nak pergi menyanyi ke, suruh orang dengar dulu. Okey tak suara saya? Yang dekat-dekat dulu suruh dengar. Ha. Lepas tu janganlah rosakkan budaya. Ada beza tau, baju Melayu dengan baju mandi. Ada beza. Saya tak cakap susah apa, eh. Okey, okey. Kemudian ini zaman apply, bukan zaman cakap. Aku ingat aku nak berubah, aku nak jadi baik. Jangan cakap saja, tapi kita kena buat. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Boleh ada pulang sambung belajar. Sekarang boleh belajar secara online pun boleh. Sekarang ni boleh belajar secara online. Ada sekarang ni sambung belajar, kalau buat master, buat assignment saja. Ada. Kadang-kadang kebetulan anak dah masuk universiti, anak tolong buatkan assignment dia. Tiba-tiba dah ada master je. Jangan macam tu. Kita kena buat. Ada orang tu jawab exam, tapi dia tak sempat jawab exam. Dia buat assignment je, buat paper. Boleh sekarang ni. Sambung belajar. Untuk enhance kita punya knowledge. Buat. Eh? Kemudian seterusnya, apa yang kena ada juga adalah profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Time kerja, kerja betul-betul. Ini time kerja, message. Le, bang, aduh. Abang kat mana? Abang kat ne? Abang kat ne? Dah kenlum? Dah makan belum? Senyap je. Senyap je. SYP. Senyap je. Senyap je. Sebab sikit. Sibuk sikit. Pak di Dawang Natai Pulkan Kai. Dah macam Thailand. Dah bunyi Thailand lah. Kan? Sibuk tanya. Allahuakbar. Janganlah. Time kerja-kerjalah. Bila balik rumah pula, tinggalkan jawatan kita. Sampai di rumah kita jadi suami. Assalamualaikum. Abang dah balik ni. Sayang. Sayang. Abang, masaklah. Sayang tahu kan? Sayang tahu kan hidup abang macam ni bila seharian tak nampak muka isteri abang ni. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak cakap? Dia ri tapi itulah kalau dapat nak tak suami macam tu cakap nak ke tak? Kau cakap kau nak ke tak? Kau nak ke tak cakap? Dia bunyi nak lah kan? Ha, betul. Seorang yang jawab nak. Bagus, ikhlas. Nak. Ini suami balik pun. Dia tanya soalan. Balik. Apa benda soalan tu? Kalau pukul 5:30, 5 lebih sampai kau rumah, memang baru balik. Kau tanya lagi. Baru balik bang? Tak. Baru nak pergi buta. Ha. Kan nak kena marah. Siapa suruh? Abang nak minum apa? Kau tak tahu ke dah berapa tahun dah kau kahwin dengan dia? Kau tak tahu dia suka minum air apa? Saya tanya, suami puan suka minum air apa? Ha, macam mana? Kopi. Eh. Kopi macam mana dia nak? Kopi Starbucks. Tapi memang kat rumah saya memang ada Starbucks satu. Ada dekat. Tabak. Janganlah bocor rahsia, bagilah dia cerita. Kan kopilah dia nak, dia suka kopi macam mana? Ha? Kopi O je. Kopi O, sama dengan saya. Kita orang saya adik-adik saya semua sama. Kita orang dah lama putus susu. Ha. Kopi O, teh O, Nescafe O kan. Kalau kopi susu dia jadi sembu perut kan. Ini tak, abang nak minum apa bang? Kau ambil lah kacang tikus, siapa dia rapuh tu bawa keluar. Kau jangan tanya, dia memang buat je. Abang, saya nak buatkan kopi O untuk abang. Abang nak sejuk ke nak yang panas? Buat sejuk lah, tengah panas ni. Okey bang, abang tunggu tau. Tunggu, cek lagi sebuah.
Iya. Bawa, kalau bagi minuman dekat suami, ambil cawan gelas macam tu kan. Ambil, letak siap dengan alas macam tu. Jangan bagi botol aja, jangan. Macam ni je kau bagi kan. Macam mana dia nak minum? Kau bagi je lah. Nah, bang air. Patut ke tak patut? Patut ke tak patut? Faham dah? Faham dah kan? Faham. Okay. Tak adalah tak. Yang ni mungkin bukan aku punya kot. Wala-wala. Contoh. Aduh. Terlupa letak cawan untuk Samsul Debat. Tak adalah. Tak apa, tak apa. Tak apa. Saja je. Saja je. Tak macam tu lah. Eh? Lepas tu, suami balik tu kan. KPI dia tangan depa. Orang perempuan. Nampak suami balik. Abang. Peluklah. Mana dapat je. Setakat tu je kata. Eh, menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Maknanya setiap kali peluk tambah 4 saat. Peluk lagi tambah 4 saat. Macam itulah. Ha. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur ke tu yang kan? Faham eh? Okey. Ya, tentulah peluk abang. Abang, jangan tanya lagi. So cakap, abang, tengok muka abang pun saya tahu. Mesti abang lapar, kan? Suami pun jawab, sayang, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang, abang macam tak tahu saya tak masak ini. Ha, kau tak masak. Lapar terus. Tak adalah, gurau je lah. Dah masak dah. Nampak macam tu. Eh, saya macam tu. Kemudian seterusnya, profesional balik rumah. Kita juga sebagai seorang ayah. Jangan kita marah anak kita. Anak kita datang, ayah, ayah, ayah. Apa halnya? Ayah pun duduk. Apa cerita? Cerita cepat. Itulah, tadi kan dekat sekolah kan. Dia excited. Tapi kalau kita balik, ayah. Ayah penat, faham? Sekali kita reject anak kita, sampai bila anak kita tak akan datang cari kita. Cuba layan sekejap pun tak apa. Eh, layan sekejap pun tak apa. At least macam dengan anak kita, kita ajak dia minum sesama. Buka botol tu kan. Botol. Yang paling bagus, ada cawan lah yang paling bagus. Eh, eh. Alah tuan, susah. Kau orang tak ada siapa, kau biar bos kau juga yang datang ke depan. Ha, macam ni lah maksud saya. Dia ada cawan siap dengan alas kan, bagi kan. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi... Dah, abang. Eh, kau orang JKR memang tak ada peruntukan ke apa kau cakap dengan apa? Tak ada lah. Tak ada. Mana bila bagi suami, abang, cepat minum. Jadi barulah suami ambil. Terima kasih lah banyak. Dia akan berkanya. Tetapi, kadang-kadang ada isteri. Abang, minum lah, minum. Kau ingat ni pub ke? Kelab malam? Faham eh? Kena beza eh? Kena buat macam tu. Barulah suami pun minum tenang je. Anggaplah ni kopi O. Bismillah. Panas betul. Yeah. Puas hati aku dapat nyindir ni. Yeah. Saya gemar gurau. Risau. Saya tak risau pun. Yeah. Jadi, mana kata dalam hal tu, macam tu lah. Yeah. Kita ni, orang kata dekat dalam perhubungan ni profesional. Seterusnya, iltizam. Iltizam maknanya bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja kita. Kemudian, organize. Susun atur strategi kerja kita. Supaya tak nak nampak kerja berterabur, kerja tak prepare, buat tak siap seperti sepatutnya. Dan last kali, letakkan niat yang baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat tadi awal tadi saya kata, kita kejar keberkatan rezeki, saya kata kan. Nak kejar berkat rezeki. Sebenarnya jangan kejar kaya, saya sebut tadi. Kejar kaya, kita takkan rasa cukup. Sebab Nabi Muhammad sebut, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi kejarlah keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu juga tanda keberkatan rezeki.
Balik rumah rasa happy, rasa tenang. Balik rumah suami nampak isteri tengah basuh pinggan ni. Dah. Dia pegang tangan isteri dia, dia masuk dalam mandi, biar abang sambung. Suami sambung ni. Dengan baju korporat logo JKR. Contohlah. Contoh itu aneh. Iya, seronok tak seronok perempuan macam tu. Seronok. Walaupun tu lah sekali dan 365 hari, dia akan rasa happy sangat. Kan? Ataupun suami balik, yang nah ni voucher spa, pergilah. Pergi spa. Hari Ahad ni pergi. Abang habis anak kita, anak-anak abang jaga. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure pergi buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar betul suami macam tu. Tak adalah abang dah bayar dah. Mengkasih tau abang. Ataupun suami balik yang bancuh hari, kita minum sama-sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih istimewa. Kuih istimewa? Kuih lambang kasih sayang kita. Ada ke kuih tu? Ada. Kuih apa abang bawa? Kuih kapel. Kuih kapel? Mana ada kuih kapel? Cuba tengok. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan dia kapel macam tu kan? Kapel ni nak. Macam tu lah. Okay? Kemudian ni yang ketiga. Anak-anak berjaya dalam bidang dia. Seronok tak kalau tengok anak berjaya? Itu juga tanda keberkatan rezeki. Tiba-tiba tengok anak graduate. Tiba-tiba tengok anak konvo. Menitis air mata seorang ibu. Bang, anak kita dah konvo, bang. Bang. Suami pun kata, kau bawa bersabar. Ini baru konvo tadika. Bukan konvo universiti. Bawa bersabar. Kan? Yang keempat, apabila suasana tempat kerja dengan suasana masyarakat, dengan jiran, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Dekat tempat kerja pun macam tu. Senang dengan orang senang dengan kita. Itu pun tak ada keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak sedekah. Mudah nak tolong orang. Mudah nak ikut peraturan. Okey. Keenam, apabila rumah kita seringkali dikunjungi oleh tetamu. Ada je orang datang. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Jangan kira. Ya? Ni yang datang, kau jamu dia makan. Dan yang ketujuh, apabila doa mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Jadi, tuan dan perempuan, dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar tu. Saya faham signal yang diberikan. Tapi saya dah ada jumpa dengan seorang pakar motivasi yang berada di Perkeso di Kuala Lumpur. Dia cerita dengan saya, dia kata salah satu tanda organisasi itu stres bila dia dengar satu perkara gelaknya teruk betul. Jadi saya nampak staff dekat sini mungkin dia stres sangatlah. Saya tengok gelak dia, ya Allah. Mujur tak runtuh je siling tu. Bukan. Jadi buat-buat bertenang. Tak apa. Jadi risau. Dia rilis. Ini salah satu terapi untuk stres. Jadi itu tak apa. Yang saya ceramah ni okey. Ada satu tempat saya ceramah tu berlari dia keluar. Kenapa? Nak kencing. Kita bayang. Dia tak tahan. Tapi ni okey lah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya ucap terima kasih banyak. Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik pihak JKR. Sibu Sarawak ini menyemput rasa nak junjung.